Revitalisasi sejumlah halte bus yang berada di dalam kota dinilai tidak pas dilakukan karena masih banyak halte bus yang digunakan masyarakat yang tidak layak namun dibiarkan. Suyanto, Ketua Organda Kabupaten Pati, turut menyesali seharusnya yang diperbaiki adalah halte yang sering digunakan, seperti halte di depan Rumah Sakit Umum Suwondo Pati. Meskipun begitu, Organda hanya bisa memberikan masukan saja, karena yang memiliki anggaran adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati. Ngasih masukan, mungkin kita memberikan masukan kan paling tidak tempat-tempat yang strategis segera dibenahi, contoh di depan rumah sakit itu kan banyak pengguna, termasuk di jalur lingkar itu kan berbanyak pengguna. Itu mungkin yang lain nanti dengan masukan jenengan bisa kita sampaikan. Tapi bahasanya dalam usaha yang kita sampaikan kemarin itu berkaitan dengan anggaran, berarti tidak bisa semua terdanai, tapi nanti juga akan diperbaiki, tapi mungkin bertahap. Bisa juga tahun ini yang mungkin dalam kota, bisa juga nanti dalam perlu anggaran tahun 2017, kalau tidak anggaran mungkin tahun 2018.